بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله kita berada dalam 10 awal Zulhijjah dengan segala kesedaran hati katanya amal soleh diberi menghargai tinggi oleh Allah Ta'ala. Semaya kita dalam 10 awal ni di sisi Allah Ta'ala lebih mendapat perhatian daripada semaya pada masa lain. Zikir sepatulah, baca Quran sepatulah, ngaji hari ini pun masuk dalam amal soleh juga. Orang mengaji hari ini ni mendapat rucak tak serupa dengan ngaji dalam masa buka 10 awal Zulhijjah. Karena dia merupakan amal soleh yang ahabbu ila Allah. Sangat dikasihi di sisi Allah. Alhamdulillahillazi waffaqana lil a'malis salihah. Walillahil hamd wal minnah. Mudah-mudahan Allah Taala tu memberi suatu keistimewaan kepada kita semua. Dan kita terima kasih kepada pihak Cularaj Menteri yang mana dia tu bersungguh untuk nak jadi satu padu umat yang di bawah pimpinan dia ni. Kita boleh tahun ni tu tak ada jadi susah seperti lalu lah. Tahun ni jadi pakat serenok belaka, poso boleh poso hari sungguh, zikir-zikir hari sungguh, lepas tu kita raya pun raya hari sungguh. Lepas tu tak ada hari gonggong, jadi tak ada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, inilah kebijaksanaan Cularaj Menteri kita untuk menjadi negeri kita tu jadi mendapat kebaikan. Dan kita tak ada biasa duk panggil orang untuk menjadi lawai ketua sama-sama. Kita kacap minggu dulu dah, tak biasa panggil orang sikit abuk untuk menjadi lawai ketua. Dan kita sendiri tak biasa lawai ketua. Tak lalu saya rakyat dah, saya cacup rakyat dah tak lalu dah. Minggu dulu ni kacap malam dah. Alhamdulillah ala kulli hal, kita cacuk banyak perkara. Syubhat ni apa dia, kita tak boleh nak ambil buku sangat. Kita tidak akan menjadi orang yang raka pada ketua, dan kita nak minta ketua tolong siar kepada fok kita hati. Ketua tu tolong siar kepada kita. Kita tak sedar ke dia, lepas tu jangan nampak kita susah nak taat. Tu dia. Saya minta sama dah tu dalam baru ni pun kita gitu-gitu kak dalam surat kita baru-baru ni. Alhamdulillah jadi kita pakat senang ikut ketua. Lepas tu ni kita terima kasih pula kepada Cularaj Menteri juga yang mana dia buat cerita hajak orang semaya pada tu satu ketua kita. Kita rasa bangga lah ada ketua tinggi kita tu, ketua hak nombor satu dalam negeri Thai tu, waktu biar orang semaya pada waktu puasa baru ni. Maka hak tu sebagai contoh molek benar tu. Tu kata-kata orang yang kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebab ayat dah tu semua fuita tanya budak tadika pun, kalau tanya pia contoh segi ibadat dalam Islam, budak akik tangan jawab lu nabi selalu dah buat budak. Tu dah budak tadika nabi lah contoh kepada amat ibadat dalam Islam. Jadi nabi buat kana te, nabi itu semaya di padang dan masa belah-belah kali raya, bukan sekali raya dok. Sedangkan masjid dia tu kuasa yang wak uluah. Mana masjid tak mesti duk bina ambil batu atau gitu padang dah. Boleh dok dalam masjid nabi dah. Kelebihan masjid nabi boleh dah lah tu tu. Tapi nabi tak ada wak lah tu, walaupun semaya tu dalam masjid dia lebih kepala sampai 1000 kali ganda pada semua masjid lain. Nabi tinggal bawa ni semaya ke bucu tu, semaya ke bucu. Tak ada masjid ik juga masa tu pun, tak ada uat. Aku ada sesengah hati kita cari masjid ik dulu. Masjid kau musallal ik tak ada lagi pak, kita ada sengah nak tunggu tu. Tunggu. Dah tu ada musallal ik masa baru nak tubik. Lepas tu saya duk panggil nak wui puak-puak ketua-ketua Islam kita buat musallal ik ni dekat 30 tahun ni, 20 tahun, 29 tahun dah. Lama juga dah. Baru ni kita apa panggil juga. Tiap-tiap ketua, sama ada ketua politik maupun ketua basic agama ni, tolong cari tanah boleh 10 rai, buat masjid ni tiap-tiap
Cangwa. Nah, boleh nak waklah tu panggil makan teh tak apa, kita akan pergi. Nah, insyaAllah ta'ala tak apa. Tengok pia nak mula-mula, saya nak bantu sejarah. Pia mula-mula wak masjid ik dalam negeri Thai. Kita boleh bantu sejarah. Nah, walaupun benda ni tak ada zaman Nabi, tak ada wak masjid ik yang cari pada nampak mana sabar anak di situ. Ada kata cedera tempat khah dak. Cuma banyak ulama kata di kawasan Masjid Ramamah baru ni. Masa dulu Masjid Ramamah dalam ni, Ramamah pun tak ada dah. Masuk dalam masjid belakang. Bak masjid learning tu, Masjid Nabi Had learning tu, menurut sejarah, ahli sejarah kata, ialah kawasan Madinah zaman tu. Zaman tu Madinah luah tu lah. Luah masjid learning. Nah, berapa puluh rai tak tahu masjid learning tu keluar ya. Nah, siapa pergi Mekah baru, Madinah baru, boleh menyaksilah luahnya masjid. Kalau kita berjalan bucun, nak suk bucun tu, kena berhenti kat star, tak apa, nak berjalan bisu. Bucun sejik ke siapa bucun sejik. Katanya, itulah negeri Madinah masa tu. Masa tu. Lepas tu luar tu, dia panggil kapal lain, kapal tu, kapal ni, Madinah sungguh betul tu. Nah, alhamdulillah. Walau bagaimanapun. Nah, Nabi tu, bawa orang tu, beb sejik anak kali. Lepas tu masa tu tak ada pia tu. Nah, bawa pergi masuk semayalah sejik Nabi. Tak ada lah. Perita learning tak apalah learning tu. Kan orang ta'if banyak belakang dia lah. Jadi masa tu tu ummatan wahidah sungguh-sungguh. Di zaman Nabi ni bulat molat. Siapa puak munafik pun tu baik. Main duduk semayalah sekali dengan Nabi juga. Orang perempuan tu baik semua. Jatah, tino tu baik belakang. Siapa orang marih pun tu baik juga. Puak-puak sahabat kata umir tu aku diperintah supaya tubik. Bukan Nabi kata ya tubik patu pian nak tubik tubik so tubik tak apa dak, diperintah ke supaya tubik. Umir tu ni bahasa berat juga. Diperintah supaya keluar ke musalla. Nah, tu jadi sahabat tu saya kata saat ni prakak saat ni tu gi musalla tu. Jalan dah tu. Nah, patutnya kita pakat gi lah di musalla kalau ada gain lah. Ada coleh ke, ada mutu ke, gilah. Nah, tu dia. Jadi, kalau ada kereta besar-besar, pakat borang gi, tak apa. Kata, orang kereta bah, sekolah kita boleh. Gih, boleh roti kereta bah. Gih, berpeng. Karena Nabi SAW, dia buat setepat zaman dia. Bah, nak kata berapa puluh ribu, bukan 10,000 dok zaman Nabi ni. Nah, puluh-puluh ribu, okay. Ratus-ratus ribu boleh di sana-sana. Habis itulah, ia sedap sungguh. Nah, cumanya kita tu dah tempat kita ni ya tubik semai pada ni ya sesuai dengan fitrah manusia. Orang ada suka hati ya tubik luar. Ya tak masuk dalam suka hati dah. Hari besar-besar lari tubik luar suka hati dah. Ngoyak ke orang, ada dak orang nak tengok kita nak ngoyak ni. Ngoyak ya suka hati dah. Ablah tulah. Raya. Lepas tu jadi kita dekia katanya apabila tubik padai tu negeri kita ni hujan, kalau tak hujan tubik padai, kalau hujan masuk sejik pula. Masuk sejik sunnah juga, masuk sejik berhujan tu masuk sejik sunnah, kalau tak hujan masuk sejik tak ada sunnah, bukan sunnah buat tak hujan. Masuk sejik bukan sunnah Nabi dak hari raya dah. Kalau tak hujan, kalau hujan sunnah. Gitulah. Nah, kecuali tak ada pada. Nah, saya yakin kata pada ni semua nak cari pada supaya dengan orang tak jijak ke, lembu tak jijak, hanying ke tak jijak. Zaman Nabi ada hanying, ada uta, ada apa sepatu. Tiap-tiap orang tak ada. Terutama pada dia tak ada upuk mana, kau tak juruh lagi. Nah, kita ni upuk ni ya bersih juga. Nah, sebab tu kata saya rasa tak ada gapalah. Nah, kalau kita fuh kita ni jadi lembut sikit, rasa nak turut Nabi tu besar. Lepas tu dia cari temung. Dia berasa tak turut Nabi tu besar, dia cari tak temung, dia rasa payah, rasa susah apa. Nah, oleh itu maka kita tengok sabit tu tempat kita orang mulai menyahuti biasa pada ni dia fuh nak kan meang. Ya pada-pada ni kan meang dah ni. Islam-Islam ni kan meng. Bukan tak Islam ni sama. Ya tu umat ya. Jadi sampai tu kita tengok. Oh bocor mari.
orang agama tak hari. Apa ya tak ada kanmang apa ya ada. Ya tak ada kanmang. Jadi obaca orang nak kanmang. Obato, obaca, soso, sowo tu be pada buat ni maning. Sebab apa? Ya sok kelong dengan kuam rusuk cansat cahaya manusia ni. Nah, yang manusia nak jumpa ni yang kena ramah tepat pada besar kan meng. Habis tu saya cik boleh kak nui, kalau boleh orang agama pipeng kan meng sama tak benar. Tapi orang agama tak lawa belah lah wui fok-fok nak kan meng pipeng pun boleh dah, tak apa dah. Nah, tapi orang agama turut bukan tak turut. Nah, tapi saya cik boleh nak orang agama duk dapat buku semai raya ni. Nah, cuma tak boleh hadir juga lagi. Sebab tu saya kena penyiar ginara ni. Kena penyiar ni. Saya pun ingat atau nak tinggal tempat ni. Ingat atau nara taning jalan ni satu negeri. Supa Madinah lah kita tahu. Suti negeri lah. Bukan atau duk bagi demo, duk bagi. Sebenarnya so ya. Nah, sebab tu tak apalah. Gi setahun. Demo minta setahun. Ya, tak dapat dah dah. Nah, lepas tu ya kira molek dengan taning. Taning wui mula tu saya sanggup di taning ni lah. Apa tu gak ya kira sama obaca dia minta ya atas saya giduk naga sekali tahun ni naga ni nong mai ya baru nak beranak tahun ni ya nak suruh jadi nampak pergi pakat duk siuk dia sikit dah boleh jadilah insyaallah. Terima kasih buat dia kerjasama molek tak ada balah pada jadi nayuk taning ya ui kan nayuk apa dia naga nayuk taning ni ui kan nayuk naga ya tahu tak apa ambil ambil start gidak nulah ya ta. Tu kawi rong saya mari di taning. Lepas tu nah supaya orang naga tu napa atau wi kok galang ate dan mau jalan minta tu kodin naga mari baca tebah di jalan. Wi jadi napa. Gitulah kita harap atas tepat tulah belaka. Tu kodi Hamka kita ni pun satu orang yang berenah. Berenah. Nah insyaallah taala mudah-mudahan Allah taala buka rahmat pada kita lah. Nah cik boleh saya tu mau jadi orang nak kan meng tu mau jadi besar sikit pada tempat-tempat lah ni raya haji baik raya raya puasa baik mau jadi nampak katanya kita boleh susung orang kita mau lebih konkret pada ni lagi. Nah ada makan ni ada gapo lepas tu budak-budak kita pun jadi seni lah tidak itu kak anaknya ni nak pergi nah tak apa nanti kita pergi semaya sejik dulu lepas tu nak pergi raya tu bahaya. Tak ada kena pergi sejik dah. Pakai selalu naik mutu colai bung lalu pas subuh. Pergi tempat ni. Lebih padah lalu dah. Pada ada dengan makan ni. Gapa dengan nara punya tu. Ada dengan gerbek. Ada dengan makan ni. Bagai minum ni. Gapa dah belakang dah. Bukan kena beli dah. Pakai pergi makan peri ya demo. Nah. Tu. Jadi tak kena pergi dah. Anak lah kaya. Pergi dah. Islam ni ada belakang dah. Jadi. Habis anak dah mengerak kita tu. Islam tak habis ya. Nah, cuba tengok Islam habis anak tak mengerat dah. Tu baik lalu dah. Pagi hari kita kata Mazda kata coleh tak apa tu baik. Pagi hari tu baik anak. Cak merah, cak kuning anak. Boh gina boh cak apa anak kita boleh hak lalu. Nah, we nampak suka pok ya. Apa bunyi kata di negara ni nak cadar tepat. Permainan budak-budak. Ha tu malak dah. We ya puas hati klik harap dah. Ada mengerat apa lah. Boleh gerbas dak kita ni enggak ah, nak gerbas lagi nak buat anak lagi pada bank lagi. Pada bank dah zaman dulu pada bank zaman kita lalu lari pun dekat pada bank tu. Nah sebenarnya nah musalla tu pada bank dah tu musalla tu pada bank dah bagi anak bagi cucu bagi tok duduk main dengan cucu dek ni molat sementara nak panah tu dah lah strek situ nampak dah habis tu pagi hari maya aku 7:30 tu 7:00 ke 8:30 sudah atau ke 8:45 ke sudah. Lepas tu gak kita pakak makan pakak apa pakak 10 klik siapa nak gerbah gerbah hak lain pada tempat tu pula tu situ siapa nak gerbah situ ok gerbah situ lalu dah. Nah bunyi kata gerbah ramah gak nara ni nah gerbah situ semelah situ pakak bakar daging makan lapoh bagi kalau tak sewa pun bagi situ lalu bagi daging klik pakak wak serenak situ kan ya jadi siapa ya jadi jadi situ ketua dengan rakyat tu suka hati gaporan. Nah ten tu ten ni ya ya molek tu duduk di atas kita nak makan molek lah atas ketua hak masing-masing obaca wak. Nah dari jalan ni apa panggil senam gapor dia panggil
Jawacun, Seremban Jawacun, di Taning Senang Kila, di Nara Senang Kila juga, Senang Terah Obaco, Senang Kila Obaco dua lah, Nara dengan Taning. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puak Nayuk belaka, nah saya Anasir Al-Jufri Kuseng, nah Puak Raja-Raja belaka ni, nah saya ni pun Raja-Raja juga, nah Kuseng, lepas tu apa Raja kita Adik Beno tu, nah Puak-puak Pra'amat Tha kita, nah Makhtar. Terima kasih dia morning. Nah, tolong bawa lah. Nah, politik Islam ni, ni kan meng Islam ni panggil. Nah, hari raya ni minta puak ya wang gapo dia masuk dalam wang gapo dia nak yo bai molek. Hidup dalam duk dalam kerongkan hak pracampi hak obaco molek. Insya-Allah taala kita akan dimaju lagi. Mungkin sampai 100,000 ke satu-satu obaco tu biar orang. Lah ni baru duk 10,000 baru. Dijangka 10,000 ke atas belaka tu tiga padan ni. Nah, insyaAllah doa lah pakat terubik jadi banyak lah, supaya kita tunjuk kehebatan kita, nah kesatuan kita. Nah, dia mau kata oh satu sini tak ada sehari dah, jadi dah Arafah sehari ya. Nak tunjuk satu hari ya, nak tunjuk satu so, tak boleh buat lain. Wah haji tak pergi Arafah maka tak ada haji, tengoknya serok ke serok ke Islam ni, masyaAllah sungguh Islam, tak boleh buat haji lain, tak sah buat haji lain. Padahal kalau kita kira agak wah haji kapo masing-masing boleh dah. Tak leh. Noh ya tengok satu eh. Pisah pun siapa. Pak kita nak beracak tak kena. Tak kena sungguh pasal beracak. Tak ada nak buat. Lebih-lebih lagi hari jemaah setepak dalam satu tempat. Buah hari raya tiga tempat nyawa gi dia. Nyawa gi ke kepok tu kepok ni dia bagi kepok, dia bagi kepok. Nauzubillah min zalik. Nampak tak kena lah tu. Jadi beracak haluh nampak haluh. Baik hari jemaah raya dah. Hari jemaah raya tiap-tiap minggu. Nah, lepas tu hari raya setahun ni, cik boleh suta cawak tu setepak tu bagi. Lepas tu tinggal orang tak urak lah. Orang lemuh yang panggil. Orang lemuh lagi duduk sejik masing-masing atau pada mana-mana tempat. Untuk orang lemuh. Nah, lemuh belakang lah dah. Nah, orang lemuh. Orang umur 80 dah, 90 dah tak urak. Nak naik colir pun tak urak. Nah, maka duduk rumah tu. Tak seorang tu imej nanti baca ketebah ke dia waktu tak pada mana-mana lalu kalau nak maya pada juga dia nak semaya tok mana tak saya turut Nabi tak ada tok umur berapa pun nak turut Nabi ni orang Islam ni kasih ke Nabi dia pak kita dak larang nampak tak kena buat kita larang turut Nabi ni tak kena rasa apa tak kena lagi saya ni tak ada rasa kena lagi buat kita dak larang tu nah tak usah larang lah nah. Nah, pakak suruh kita, pakak sokong. Kecuali orang lemuh, masa di Sayyidina Ali itu dia cadar orang-orang lemuh semaya duduk sejik mana-mana. Suruh sore-sore tu pakai mana-mana baca ketebah ke dia. Nah, tok guru-tok guru lapis itu tubik duk padang belaka dah. Nah, tok guru semua tubik peladang dulu. Tok guru Ali, tok guru Umar, tok guru apa? Tok guru lah kalau kita pak itai dah. Ah, dah matu tapi orang tak ngi tok guru dah matu. Padahal tok guru dah tu. Nah, tu dia. Allah apanya umat Islam pak kita ni. Nah, tu. Baik itulah. Insya-Allah wahai pemimpin Islam, bawalah sekalian orang Islam di bawah pimpinanmu kepada musalla al-Aid pada pagi hari raya Aidil Adha. Kalau hari raya lain enggak sikit, raya Aidil Fitri enggak sikit. Nampak ya tak ada. Tak ada jadi nampak dia jadi kongsia kepada Mekah. Ya Aidil Adha ni sepak kongsia dah. Seluruh dunia jadi kongsia kepada Mekah. Piramid itu Arafah di atas sekali. Mina. Lepas tu contoh demo tu duduk dengan padai. Kan kita duduk dalam rumah. Kita tu baik padai sebab Arafah lepas tu. Ya bagi besar-besar lah Islam ni. Ya tak sunyi. Ya tak padai dah. Bina air tu nak pergi. Nak pergi rang-rang tak padai bina air. Kalau benda besar-besar. Nah, ya kena buat padai. Malaikat benda lalu tak apa lah. Nafsan pada pahari raya ni besar. Nah, lepas tu kalau tubik supa dengan tujuan raya sungguh tak? Raya sungguh mana tujuan? 3-4 utis sejik hak maya jemaah tubik setepak raya. Ha, tu baru yang panggil raya sungguh. Bukan atas suti masjid jemaah becah tubik kepada 3 tempat. Ha, tak kena tu. Tak kena lah tu jadi sosial raya lah tu. Raya sosial lah tu. Raya sungguhnya 3-4 utis sejik jemaah pergi setepak
pas masjid mana nak kita telus tepat. Imam Syafi'i kata makruh kena selalu dah. Tak telus waktu baik. Pas bukan sekadar tu baik ahli jemaah. Orang tak jemaah tu. Seorang-seorang keluarga tu baik jemaah seorang ya. Sembilan lagi duk rumah ya tu. Nak kita telus sejid mana ya? Kalau 10 orang anak nampak tak? Sembilan lagi. Kalau lah hari jemaah tu orang 300. Buat hari raya kena tu baiklah 2000 orang. 300 tu ketua-ketua ya. Nah nu hak apa rakyat apa sen dok beringah nu kena tubek juga dah mano. Nah hak tak mari hak mari bulan mari he. Nabi susu tubek juga. Hak tak ada baju, Nabi tamu we punya kakak, we kakak we punya kak adik. Tak ada baju nak tubek. Nabi tahu we punya kak adik. Ah tu ya, suruh punya nak baju susu tubek. Nyaksi doa orang Islam. Nyaksi kemajuan kehebatan Islam. Lepas tu tak banyak apa lagi. Dia kena banyak cerak dalam bilangnya tu. Bila banyak tak teluh, bawa tak teluh, lipah sejik, bawa lipah, makruh semaya sejik. Imam Syafi'i yang pergi jat situ. Anak juga Datuk ni. Nah, yang pergi jat situ. Jadi kena tubik sejik belakang lah. Kena padai belakang. Itu Imam Syafi'i dah. Cumanya kita lain tak berjalan. Maqasidus syariah daripada raya. Maqasid syariah daripada raya kita tak jalan hari besar, dia ada hari halu. Tak ada besar. Nah, pas belah. Atu duk tambah kubur pula saya kau belah lagi. Allah, jadi fuita ni yang belah sungguh. Apa raya India wei. Mesti belah. Nah. Tambah kisarah kubur sudah semayah kisarah kubur pula. Teriak tak berhenti-berhenti, teriak tak ada orang lagi, semayah duduk sorang sejik. Lepas tu kak teriak ke kubur pula. Ini bukan raya, raya-raya ni serenuk, bukan teriak. Teriak semayah tahajud, teriak semayah tahajud tu pekat teriak sungguh lah, tukang semayah tahajud. Apa tak? Saya tak ada lari dia nak ziarah kubur, tapi ia boleh mari dia, ia ada petali juga, ia petali lagi yang dia mari. Ada arah nak buat, saya pun buat apa. Kau kecek, kau nampak nak sigong dengan gua tu muskilah juga. Saya minta maaf lah kalau sigong dah. Nah, kecek bahasa agama Allah, bukan kecek bahasa yang tidak. Kecek agama Allah, maqasidus syariah daripada agama Allah. Kita nak tunjuk nak besar agama. Tiap-tiap orang zaman dia tu, dia tanggungjawab. Zaman Nabi, Nabi tanggungjawab. Zaman Abu Bakar, Bakar jawab tanggungjawab. Setiap zaman itu ya ada orang tanggungjawab. Zaman kita, kita kena tanggungjawab. Kita kena tanggungjawab. Lah mana kita nak tanggungjawab? Hei ketua-ketua Islam, kamu tanggungjawab tentang image Islam itu sendiri. Publik Islam itu siapa nak tanggungjawab situ? Siapa nak show we publik Islam itu nampak naik molek supaya zaman Nabi? Siapa yang tanggungjawab? Itu saya terima kasih pada Obaca tu. Nah, sepatutnya saya kena terima kasih pada orang lain lagi. Tapi orang lain lagi tak ada nampak lawan mana tu. Jadi kita terima kasih kepada Obaca dulu. Nah, alhamdulillah. Dan insyaAllah kepada sosok-sosok tiap-tiap negeri, orang tua-tua kita, hak orang panggil wisai tak kuang-kuang, klai-klai tu. Nah, jadi orang panggil hak tu ya siapa Islam? Islam ni agama sedunia. Agama sedunia. Kira tengok ni sedunia cakap mana? Arafah tu. Lepas tu serambi dia belakang lain pada Arafah. Itu makna raya haji. Fok itu apa panggil raya haji? Panggil raya haji jangan kira siapa pihak nak becak dengan haji. minta maaf dah. Kelola belakang tu. Tapi kelola jadi sungguh. ya sakut dengan haji sungguh. Tak ada nak becak haji dengan Arafah. Haji dengan raya ni. Tak ada nak becak. Dia warih. Kita nak kat warih punuh. Yang kat warih dia gonggam. Nah, tahun ni muncul. Terima kasih banyak kepada Cula Raj Menteri. Tolong. Nah, kita jadilah ni lah. Nah, jadi sama-sama ikutlah anak-anak menggustai ke aku gi ke. Usupa. Apa ya orih? Becak orih punah. Nah, buat kita pun nak panggil ayah haji. Ayah haji ni lah noy kita ni nak makan apa? Nak makan buat dia. Ada kira hari apa. Nah, makan apa ya kira. Ayah haji tak panggil ayah gerbang. Kalau ayah gerbang ke klik dia juga. Siapa bawa gerbang mula-mula? Nabi Ibrahim. Ya suka dengan dia juga. Gerba-gerba ni waris pada Al-Hadiyu. Al-Hadiyu ni gerba tu waris tu lah dua tu. Lepas tu kata saya berasa kata kita pakat reti lah seni. Nah, pakat kita tak ada kena jadi banyak cerita. Dah pakat reti seni.
Nah, pakak gi jalan tulah belaka, pakak satu belaka. Tak ada siapa nak, siapa tak kena nak pecah belah, tak ada. Saya tak ada biasa bawa orang nak pecah belah, tak biasa, tak ada pihak kena pecah belah. Terutama orang tengah jawab tak ada umat ni. Sebab saya ni saya mikir saya dua ummatan wahidah apa apa tahu ni dah. Ummatan wahidah nak tunjuk ummatan wahidah. Nah, jadi learning ni marilah kita bawa sekalian orang Islam di bawah tanggungjawab masing-masing keluar ke musallal Aid pada hari Aidil Adha dengan niat izharuddin, niat molek tak dah, niat nak menyatakan agama menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku ummatan wahidah, menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku ummatan wahidah. Walau banyak tempat pun jadi supa, kecuali orang uzur, kecuali orang lemah, maka kita tak nak kata. Nah, tapi dalam hati pun kita kena kecuali banyak lagi. Nah, orang nak semaya sejik belalah semaya sejik. Nah, insyaAllah jangan balah orang semaya sejik, jangan kata kepada orang semaya pada, orang semaya pada, jangan kata kepada orang semaya sejik, kerana keduanya adalah sah dan keduanya adalah ummatan wahidah. Nah, keduanya adalah sah dan keduanya adalah ummatan wahidah. Nah, itu. Tapi marilah kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak saya sekali dengan Nabi? Oh, budak tadi kakek tangan nak kali dengan Nabi belaka. Kalau kata Nabi dek mana? Pakak cari Nabi. Nabi dek mana gaya? Dek pada sallallahu alaihi wasallam. Pakak cari Nabi lah. Asahlah jadi kok lain deh. Insyaallah taala deh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan salatul Aid berbelah-belah kali di musalla al-Aid di Al-Madinatul Munawwarah dahulu. Begitu juga para khulafaur rasyidin al-mahdiin lepas pada tu pulah tulah belaka. Siapa nak jumpa Abu Bakar hari raya, gi cari pada dah. Nah, siapa nak jumpa Umar hari raya, gi cari pada. Siapa nak jumpa dengan Sayyidina Ali Uthman hari raya, gi pada. Siapa nak jumpa dengan Sayyidina Ali hari raya, gi cari pada. Memang tu duduk pada belaka tu. Tok guru, tok guru tu, Tuan Guru Haji Umar, Tuan Guru Haji Ali, Tuan Guru Haji Palagi Abu Bakar, Tuan Guru Haji Palagi Uthman, duduk di pada belakang pada waktu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah dan mendapat cinta Allah. Kerana nak turut Nabi itu mendapat rahmat dan cinta Allah. Keampunan dan cinta Allah dah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kata dia, mu jika kamu terkasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Aku ni rasulmu, Nabi kata. Nasihat kamu tu diampun oleh Allah dosa kamu dan dikasih kepada dicintai oleh Allah kamu. Allah Taala kenal orang tu Nabi. Allah Taala kenal orang tu baik pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah pakak tu baik padalah. Mudah-mudahan Allah Taala kenal. Sebab apa? Sebab tu Nabi. Jangan duk kisah kot lain eh. Jangan takut jangan wasa. Jangan wasa tu orang tu tu jangan. Tu Nabi. Nah, dia mau nak kata apa nak kata lagi, nak kata go tu belak aku tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakak dengar gitulah sini. Saya tak ada noyak suruh tu orang tu tu ni dak. Nah, saya sendiri pun suruh tu Nabi. Semua mereka tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Ikhwan akhwat yang dikasih sekalian, bawalah keluar anak isterimu ke musalla al-Aidil Adha dengan niat izharuddin menurut sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku ummatan wahidah. Nah, wahai ikhwan dan akhwat, mana-mana pada musalla al-Aid yang paling ramai orang, itulah pada yang paling nak serupa dengan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana pada hak banyak sekali hak itulah nak serupa Nabi, sebab zaman Nabi puluh-puluh ribu itu bukan sikit dah. Kita cari pada hak besar. Kalau ragah lah, orang ada colik pada dekat-dekat tak apa, orang ada kereta besar-besar pergi jauh pada hak ada ramah. Nah, kenapa? Kerana pada tu lebih dekat dengan pada Rasulullah SAW, segi nak serupa, segi nak serupa pada Nabi hak tu lah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Nabi menghimpun ke orang di musalla dia tu puluhan bahkan ratus ribu ummat wahidah, lelaki, perempuan, budak halus dan anak-anak cucu di Al-Madinatul Munawwarah pada zamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahilhamd. Nah, masya Allah sungguh. Wahai umat Islam, bersatu padulah di atas sunnah Rasulullah SAW.
Kalau wasa nak ambil wat lak mana, ambil lak Nabi. Mudah. Mai satu situ, tak usah nak ambil lak orang lain, wat orang lain deki. Kami lak apa dia mazhab tu mazhab ni boleh hadir deki pula. Nah, ambil lak Nabi sini. Nabi hak ni tak ada cacat sikit buat Nabi walah ni. Pakak hidup berhimpung tah tu. Sama telah biasa kena wak diri berhimpung pula dah. Kau nampak lagi. Bersatu padulah wahai umat Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali berbalah bantah dak pas sunnah Nabi. La tarfa'u aswatukum fawqa sawtin Nabi. Jangan akak suara mung duk balah dak pas sunnah Nabi. Cerak dah sunnah Nabi lah ni mung duk balah apa lagi? Sabalah, jangan balah. La tarfa'u aswatukum fawqa sawtin Nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Takut benarlah tu. Jangan akak suara dak pas sunnah Nabi senyak kau rasa tak setu baik duk dia yang duk balah. Gi buat mana-mana hak kita rasa sedak hati. Gi. Senyap-senyap jangan jadi balah. Jangan duk oi-oi dak pas sunnah Nabi sama sekali. Malu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan Allah Taala marah yang. Jangan akik suara sama sekali ya. Allahu akbar. Kalau susah untuk ikut sunnah Nabi, maka adakan solat Id di masjid serta sahaja terutama orang-orang ilmu. Pakak duk senyap-senyap, jangan duk nampak kelahi woi-woi gapo. Nampak tu puak ni kata huduh-huduh kat orang berdosa pula dah situ. Kata huduh-huduh kat orang-orang tu Nabi ni kata huduh itu lalu ke demo. Oh jadi tak kena hai umat Islam tak kena. Nah tak kena. Wahai pemimpin Islam, apa kita berani nak kata hak kita buat ni lebih molek pada hak Nabi buat? Oh, tak boleh lah tu. Nah wasapa ya ayyuhallazina amanu, kepada Allah Taala katanya ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida. La nah ya ayyuhallazina amanu awas la tuqaddimu baina yadayillah baina yadillah wa rasulih. Jangan kamu mendului Allah Taala wa'lah ni, Nabi wa'lah ni. Jangan kamu duk pandang-mana duk wipak wicam mesti pelak-pelak jangan. Nabi wa' bukan sekali. Kalau sekali tak apa. Dua kali pun tak apa lagi. Nabi wa' sama-sama. Nah, kalau demo boleh turun semayak gapo? Demo boleh turun apa ada etikah tu? Alhamdulillah etikah lah ni pakak. Tak ada pia dak lawan dah. Etikah dah 9 kali ya. Raya ni berbelah-belah kali. Banyak ada etikah lagi Nabi buat tu baik pada. Gano kita hak ni tak boleh turuk tak boleh. Etikah turuk boleh. Tu. Jadi kita rasa apa tak kena juga tu. Kalau boleh turuk etikah, turuklah raya. Lebih yakin lagi, lebih berat lagi perbuatan Nabi pada raya ni. InsyaAllah. Dan kalau segi tujuan nampak lebih cerak lagi tujuan yang nak izharuddin. InsyaAllah ta'ala dah. Jangan jadi kuasa nak itu. Kerana Rasulullah SAW adalah contoh bagi ibadat umat Islam seluruh dunia. Allahu Akbar. Wahai umat Islam, siapa yang mengadakan solat di musalla, maka janganlah menuduh orang-orang yang mengadakan solat di Id, solat Id di masjid. Terutama yang lemah-lemah. Jangan kita kata apa dia. Apalah mu'a di maya sejid ni malak dah. Puji dia, gapa dia, dia tu habis kan tak rak. Siapa sejid pun menyawa berbadah. Nah, jangan. Dan siapa yang mengatakan solat di Id, siapa yang mengadakan solatul Id di masjid, jangan berkelahi dengan orang yang mengadakan solatul Id di musalla al-Id. Kerana keduanya adalah sah dan keduanya adalah ummatan wahidah belaka. Nah, insya-Allah taala. Kehebatan umat Islam pada hari raya terutama Aidil Adha tidak mencukupi sekadar dalam bina'i tak cukup. Walaupun masjid pun tak cukup lagi untuk ditonjolkan ke alam kecuali di tengah-tengah padang yang luah yang selaku musalla al-Id. Seperti kehebatan ibadat haji daripada Arafah dan Mina. Sebab tu nah Mina nak ambil sejid no, nak teluh pada Arafah nak ambil sejid mana teluh. Nah tu begitulah. InsyaAllah buat kita kepada raya ni raya Arafah, raya ni raya haji. Marilah kita tiru haji sebanyak mungkin. Di antaranya buat hujak ni tubik pada tidur di Muzdalifah gelapang. Oh masya-Allah sungguh pagi kita mai duduk luar teh ha buat kita dah insya-Allah nak wis serupa dengan haji serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa anak lalu pada kasih Nabi anak tu be apa pada
Turut Nabi kita nah, nak nah, sallallahu alaihi wasallam. Bawa didik anak-anak dah lalu. Wei turut Nabi, jangan duk lawan Nabi dah lalu, hajar lawan Nabi dah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu hajar lawan Nabi dah. Apa dak kena belah tu insya-Allah dah. Walaupun nak kena pendapat siapa-siapa tak apalah. Pentingnya Nabi kok ni tak ada khilaf sikit abuk dah. Hadis sahih benar-benar dah. Oleh itu maka nah, ada pihak khilaf dah. Marilah kita pakai tubik dengan pakaian yang baik-baik nah. Waktu baik hak molek sekali lah mari tu yata pakai hak tu. Orang tina pun sepatu juga, tapi makna jangan jadi nampak nampak jadi berbau, jangan nampak jadi nampak tertarik orang nak tengok pada kita sangat. Asahlah tu orang tina dah. Buah anak jangan molek, anak tina tak apa anak tina. Kagelai pakai lecu pakai apa anak tu? Apa? Tapi kalau sebuh tak apa, tu tak ada mestilah. Nah, jadi jangan-jangan anak yang suka hati tubik. Lepas tu ajar takbir, takbir anak takbir, Nabi takbir, Nabi semaya pada anak nah, anak tubik pada waktu tubik pada. Ah itulah. Nah, kalau ada coleh, mau anak yang coleh, kita ada coleh kereta-kereta. Nah, kereta apa, kereta apa? Insya-Allah taala. Nah, ah gitu patu pakak dengar molek tebah hari tu. Nah, tebah gapo ratik semaya 2 rakaat. Sengaja aku semaya sunat Idul Adha rakaatain lillah taala. Nah, patu nah takbir 7 kali mula-mula tu. Nah, selesai dengan apa? Dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau surat saya waktu baik dah surat hari ni dah. Baca kita cari tengoklah. Nah, patu gak ni kali takbir pada baca ayat tu 7 kali takbir ya panggil takbir kepada zawaid ya panggil. Nah, barakaat kedua 5 kali. 4 kali doa celah tu atau tasbih celah tu insya-Allah dah. Semaya raya tak payah sekabuk. Nama kata orang tu baik tak pandai mau semaya raya tak leh. Pandai belaka budak halu pun kita hajar. Tadika kita hajar semaya raya. Cikgu tadika hajar anak-anak tadika semaya raya. Tak ada payah tak sampai sejeli. Ngajar mudah-mudah. Supaya semaya subuh ni. Nah, semaya subuh nano semaya apa tu? Nah, 2 rakaat. Semaya subuh semaya lain 3 rakaat. Nah, ya semaya subuh mudah. Nah, tu patu gak. Nah, tu imam pun baca derah. Supaya semaya jemaah tak imam baca derah. Nah, baca derah jahri insya-Allah taala. Insya-Allah qadatulah hari ini minta maaf belaka. Hari tak apa tak ada wayak surah tu. Ada, bukan kata beribadah. Nah, beribadah. Wakil menjalani ilmi gizarah keluarga belaka. Hari Sabtu tak apa lah. Zarah keluarga ni wakil menjalani ilmi gizarah. Terutama orang lama-lama tak jumpa. Terutama orang apa tak apa kita pergi, pergi wah kayu ke dia molek. Tak apa-apa tu supaya kita pergi buat berbaik-baik. Kewajipan kita berbaik-baik dengan orang hidup. Nak zirah kubur jarang sekali pun tak apa. Nah, kalau zirah kubur cedah pukul kedua malam ni molek eh. Dengan hari zirah hidup dulu. Nah, nak zirah kubur kedua malam. Nabi awak lah tu. Nah, kalau rasa nak zirah jugalah. Nak teriak juga celah ni boleh ambil kedua malam dah. InsyaAllah ta'ala ataupun dekat-dekat subuh ke. Pergi zirah kubur. Sesuai di belagu teriak situ. Nah, ni teriak tengah-tengah duk makan puluk yang tak sedap teriak sini. Nah, insya-Allah taala dah sekadatulah usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.